Pakai apa ini? Pakai apa? Batang kata piang gadang. Di siko, Pak? Yangker. No. Nah, orang tuh kalau tak pulang berziarah doang minta hujan segala macam. Suruh belakang. Hah, 10 langkah tuh baru. Ini masih ada apa ya, Pak? Hal-hal mistis di sekolah. Belai. Ada aja, Pak. Kadang-kadang keluarga awak mah. Kalau ada orang yang meninggal, tu agak menggagah-gagah. Menggagah-gagah mengasuh Pak Lu, Pak? Agak bunyi-bunyi guru. Halo teman-teman semuanya, saat ini kita sedang bersama dengan Bapak Taufik Bagindo Sati. Bapak Taufik Bagindo Sati, tepatnya di depan situs cagar budaya Batu Laweh. Iya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nah, jadi kita mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Oh, enggak apa-apa, Bu, ya. Jadi, Pak, baca itu Batu Laweh, Pak. Jadi ceritanya gini, ya, Bu. Dulu kira-kira berapa ratus tahun yang dulu. Iya, Pak. Ini batu ini tempat sujud Angku Sepayang mulanya. Angku Sepayang itu berkelana dari Sejunjung sampai ke Serukam tuh. Singgah ke sini. Nah, singgah di Batu Laweh. Di Batu Laweh, Pak. Jadi kebetulan waktu balau sembahyang maghrib, ya, Pak. Nah, dulunya nih rimba hutan nih. Jadi dulunya waktu balau sudah sembahyang maghrib ada seekor harimau. Seekor harimau. Ya, ingin menangkap beliau. Pada rakaat ketiga, nyom baca assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia tengok harimau sedang begitu. Begitu, mengakeh-ngakeh kakinya di sini nih, di siko, Pak. Iya. Oh, persis pas, di siko, Pak. Pas di sini nih, engkau sepayang tuh sujud situ, ya, Pak. Nah, dia mulut mengangguk, kaki belakang ngakeh-ngakeh engkau. Nah, jadi Rasulullah assalamualaikum, ya, Pak. Dulu kalau orang siko kau main bawa harimau itu kan panglimo, panglimo, Pak. Ya, panglimo, panglimo. Salah niat kamu kanya ya, melangoi, ya. Iya, artinya kecanya. Jadi lain namun mau tobat kan. Kemudian, jadi lain namun tobat tu sikir lah, taklil lah. Angku Sepayang tadi. Angku Sepayang, Pak. Angku Sepayang tadi tahu bahasa harimau kan bukan binatang harimau mau turunan. Harimau tu kutukan dari kerajaan Pegaruyung situ. Harimau kutukan urang asalnya. Jadi urang yang dijadikan harimau. Itu tahu Angku Sepayang kok. Kan terbayang di jidatnya kan. Kulimalah ilah. Itulah. Jadi lain nama tabat kan. Hai. Kalau menurut logika awak, masa harimau kok harimau binatang tu mana mau jadi manusia kan nak. Ya, tapi kerana harimau harimau kutukan, mau lambat laun, lambat laun, tak lihat sikil kalau mana berubah. Berubah wujud. Jadi manusia. Jadi lama kelamaan jadi anak murid Angku Sepayang tu beliau tu. Ya, Pak. Bagalah bernama Panglimo tu. Panglimo. Nak pai ke nak pai yang Panglimo. Jadi kebetulan aduh dekat penyakalam nyalang Serukan tu. Ya, Pak. Ada orang buka panggung pidato panggung galanggang basilak ko. Ya, Pak, galanggang basilak. Nah, basilak. Singgah sementara sinan. Angku Sepayang tadi jom Panglimo. Ya, Pak. Jadi nonton. Jadi namanya harimau mencari orang basilia tadi candu ni harimau tu itulah kemampuannya terkait tu lah. Jadi serius warnanya mencari tu. Betanya walau guru tu guru silia tadi. Ya, Pak. Panglimo. Serius mana tempatnya? Nak ya. Nak cuba setengah membuang-buang pada guru ya. Masih langkah. Tengok mencari Angku Sepayang tadi. Minta izin kan. Buatlah. Panglimo. Jadi ramai lah jauh nak murid tadi, nak murid apa tadi, ya, nak murid guru silat tadi. Tak dapat, dah kunci, tak terkunci dah. Nah, bahkan anak murid tadi lah, yang kewalahan. Marah, soal guru tadi, guru silat tadi. Ya, Pak. Dah itu dah Panglimo. Teragak lah awak nak main jauh Panglimo lah. Jadi, telah tagak. Jadi ia payah mencakau nya harimau ni. Dan paling mula tadi, mau nyari mau dia selia harimau kita orang.
Jadi pasang lah. Oh, nang ketek mengetek tinggam ko. Ha, gayung ko di kursi liat tadi. Taunya, nah. Ni nang silat tadi nang betul-betul tu silat kalau nang ketek ko. Itulah. Nama lain tu benarnya. Taunya. Taunya menggareng-gareng iku nya nak berang nya. Iya, Pak. Nak dia iku nya kan kayak akeh udah ngokok-ngokok tu. Ngokok-ngokok tanah. Nyo suruh berhenti dia tanah apa dia ku payang dia. Berhenti yang paling mah berhenti lah. Ha, jadi nah. Kalau dia padia nah, mungkin dia lima wali. Ya, ya dek ke berang nya teking guru dia agak enggak mah kianat kan ya. Kami hanya lewang dari permainan. Nah, dari mulai dari itulah. Ya, Pak. Nyo panglima tadi bagalah seh kukut nyo debat nyo kukut-ngukut teka dari tu. Oh, nampak dia nak-nak murid tadi. Ha, bernama Seh Kukut. Ha, Seh tu. Kukut. Nah, sudah tu berjalan lah taruh. Dia nak muridnya ke mari dia bawa. Jadi kebetulan sekali dia apa tu? Di Masjid Lebah sekarang tu. Ya, orang sedang goro. Goro membersih-bersih apa lama-lama tu. Ada bat, sebuah batu. Batu. Ya, batu. Ke bangkit kata. Kata dari buah kubah ya, Pak. Ha, kubah ya, kubah. Pak pun lupa mana. Memori utang lah, nyambung lah. Ha, kak apa yang mengkak sama-sama. Ha, nampak dia balau. Ya, Pak. Ha, dia lah mengkong-kong ambo tolong. Dia apa lah, latang ke punggung ambo. Ha. Indah datang kak dah. Ha? Ke punggung ambo. Ha, ini malah mengkak seorang. Kata apa tu, kau tubah tadi. Ini bawa saya, ya. Ha, yang mengkak tu. Entah dia cupangnya, entah dia aman terletak kini, Pak. Abak lempai pernah pakai lah dah. Berarti nah, surang saya itu, Pak. Ha, hanya mengkak seorang lah. Sebanyak-banyak orang tak talak dah. Hmm. Nah, itulah kebesaran Seh Kukut tadi. Jadi namanya Seh Kukut tadi, nama gala Seh Kukut tadi kerana lah mengukuk-ngukuk di gelanggang silat tadi. Hmm. Nah, nyotok ditobatkan di anggur sebayang tadi kerana kutukan dari sinan. Dari pagar ruyang ni, betul sangka ni. Dari pagar ruyang asal ya, Pak. Orang asalnya, tak ada mau yawana tu. Ah, itulah kira-kiranya apa ni. Banyak kalau kata. Yang di belakang awak kini ko batu ko apa? Tampak sujuknya balau-balau siapa dan anggur sembayang dia. Sembayang ni si ko jalan galak tengah ia mau ambil udak kan? Ya, Pak. Atau sembayang tu. Dulu pakai apa ni? Pakai apa? Batang ke tepi yang gadang. Di si ko, Pak. Yang angker no, apa. Mau orang tu kalau tak pulang berziarah dia minta hujan segala macam. Hmm. Ah, suruh belakang. Ha, 10 langkah tu baru. Akhirnya kan, kerana dia zaman maju, zaman lain lah. Lainnya cahaya-cahayang kan orang. Ha, dua lah batu suka ketek, batu tapak nama dulu. Orang minta hujan segala macam kan. Bah, loncang batu tu kan. Tak lama hari, tak bilang berminggu dah. Oh, hujan tiba. Nah, kebesaran Tuhan Allah ya. Ah, batu tu naik seorang ke atas tu? Naik batu tu, Pak. Naik ke sana. Naik itu yang batu berjalan tu. Ah, itu entah tak kan ya. Jadi dia ikut kalau dia pandang yang tiang lah. Mimpi lah orang gaya. Ya, mbak mimpi orang gaya, Pak. Ya. Mak. Ya, ha. Mak kan. Ambo di cahaya-cahaya tu, dia orang tanya paku. No. Ambo pai dulu. Kecek. Nah, keceknya pai ke tersangka. Ya, Pak. Ya, sangkanya kini. Batu tapak namanya. Ha, tu. Lepas tu ada lah. Ular putih. Ular putih ketel tak sampai semeter. Ya, Pak. Kadang tu kadang berkaki, pauni siku. Lepas tu dia lah banyak-banyak panah lah tangan. Masuk para wisata gue menembok segala macam tu. Ha, dah hilang lah. Dah hilang itu. Ya. Sebenarnya kecil apa, tak boleh ada tembok-tembok tu. Tak boleh ada tembok, Pak. Tak. Ya. Dia kan pacah tiga gini apa ni. Ya, Pak. Katanya balok dia urat ketapiang kan. Mm-hmm. Lingkar tu. Ha, dia urat ketapiang dah rabah. Ya, Pak. Ke suak, ke situ, pacah batu tu. Mm-hmm. Ha. Di bitung tu, dia tak boleh ada tembok-tembok dia kecil. Pada wisata tu dulu ya. Tiba lah terlongsong tu kan, dia lah ya. Terlongsong lah, Pak. Itulah kira-kiranya ni, kisahnya nak ketinggalan awak. Nan aduh bakeh kukuk dari Seh Kukut tu, Pak? Di Penyangkalan. Penyangkalan, Pak? Penyangkalan. Batu apa nama tu, Pak? Tidak ada batu sini, cuma galanggang. Oh, jadi di galanggang tu ada bakeh iya. Cakar ada batu. Ada tekat panggung, ya, Pak. Gaduang-gaduang tu, Pak. Iya, Pak. Sini orang berjawab silek sini.
Nak, jadi ada bakeh. Balo mengukuk-ngukuk di sana tu. Dia berangnya. Anaknya masih lihat tu, lihat biasa tu kan. Kau yang pasang lemu-lemu. Apa ya? Berarti oh, tinggal seperti anak waktu itu kan. Engkau tahu saya kukuk. Bukan suku sepayang tadi itu. Oh, orang itu memasang lemu tadi. Ya, Pak. Tahu tadi. Dia pasang pegantar harimau. Pegantar harimau itu kan. Dia pegantar harimau itu tagak berluku dia orang sedua. Takut apa. Pening akan tahu nanti mana pegantar harimau itu. Ada lemu dulu. Oh, ada lemu. Lemu dulu. Ada lemu. Kok dulu banyak lemu-lemu ke. Ni. Kini kan tak. Kini tak, Pak. Ya, Pak. Betul. Kau tak ada. Kau sejarah lah. Sesuai ada pengarang novel Makmur Hendrik namanya. Kok dulu ke apa ni? Ada tinggam gayung sewa permayu tujuh galang-galang. Ada memang ada. Tapi kini kok elemu tadi itu tambah lamu, tambah ciut. Banyak kau itu. Batu Pak. Nah. Puni belajar kan, Bo? Ya. Ambo guru. Apa guru, Bo? Ya. Nah. Di Ambo namanya Nang Sakapa, Ambo Agengga Puni, Nang Sebinjak, Ambo tinggal. Untuk jago-jago. Nah. Iya, Pak. Dek kok malawan murid kau kok ada jangan. Nah, murid, Pak. Meninggal ambo nan seketek tadi, nan sebinji tadi takubur. Sama ambo. Bitu lah poni siap. Beraja lah itu. Iya, Pak. Ha, kaponi. Iya, Pak. Ni guru mah. Ah, nan sakapa nan banyak poni agian. Nan seketek bertinggal ni orang tu ada jago-jago. Jago-jago ya, Pak. Alamat poni nan seketek tinggal macam itu lah ciutnya. Lemu. Kini tinggal pantun-pantunnya saja. Urek sedulang-dulang, tak nak dia kuali. Urek menjadi tulang, tulang menjadi wasi. Dia nak dosia lah. Pantun lah tinggalnya itu lah. Pantun. Kau dulu memang, kelihatan lah. Cerita Sindua Matua dulu, dang tuanku dulu. Yang keramek tu, dang tuanku nyekirin ke Bukit Tambun Tulang dan lemunya. Ke Sindua Matua tu, ke jadinya warna apa ni. Jadi itulah kini kan tak, pantun tak berat dah. Ya, labih. Dah terkubur sama orang-orang lemu-lemu. Lemu-lemu ya, Pak. Ya. Atau kini masih ada apa ya, Pak, hal-hal mistis di sekolah? Lain. Ada je, Pak. Kadang-kadang keluarga awak mah. Kalau ada orang yang meninggal, itu agak menggagah-gagah. Menggagah-gagah maksud Pak, Pak? Agak boleh-boleh guru. Saya ketak. Nah. Di batu ke, Pak? Ya, batu ke. Batu ke? Terangah ya, Pak. Atau... Kan mudah-mudahan dia lestarikan lah kira-kiranya. Dia lestarikan apa, Pak? Ya. Jangan kapalang-kapalang dekat itu. Dekat dulu itu kan lah. Lah dia apa dia para wisata kan sudah tu konyol lah boleh mati lah balik nah. Dia itu kan. Dia lah kat Tasinggong. Tasinggong seketek. Mana. Tak biasa kan. Kerana ya. Kuku memang sejarah kuku ada pengaruh bagi sejarah dari kota Ada pengaruhnya. Ya, Pak. Pengaruh besar. Semoga video ini bisa didengar. Dan apa yang menjadi harapan dari Pak Taufik terkabul enggaknya? Ya, bukan bahan-bahan. Alhamdulillah lah, Ananda ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya Puni MF bersama dengan Bapak Taufik langsung dari Cagar Budaya Batu Laweh, Tanjung Paku, Kota Solo. Sampai jumpa.